Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat Hari Raya Fitul Fitri teman-teman yang merayakan ya. Kalau saya ini merayakan gimana merayakan? Ya, di sinilah saya merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Minta maaf sebanyak-banyaknya bila ada salah silap saya, ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang banyak banget pokoknya ya. Nah, kali ini saya nih badan saya sakit semua ya. Makanya saya mau keroan. Hari raya bukan malah senang-senang. Enggak tahu badan sakit semua ya, teman-teman ya. Aduh, dari tadi pagi itu sebenarnya sudah sakit. Saya cuma karena kerjaan ya, jadi tahan-tahan saja sampai. Nah, sekarang agak longgar. Saya masuk kamar langsung keruan. Benar-benar. Guys, beginilah kalau anak rantau itu ya, sakit nggak sakit ya harus kerja. Kita harus bisa jaga diri baik-baik gitu teman-teman ya. Semoga kalian semua nggak sampai seperti saya. Semoga sehat selalu di sana, dimanapun Anda berada ya, kalian berada. Semoga sehat selalu. Ini saya tanpa skip-skip lo langsung nih. Ini. Saya ngasih minyaknya banyak-banyak. Gak sabaran. Saya sebenarnya sudah lama banget gak keroan seperti ini karena apa ya, katanya gak itu sih, tapi kalau terpaksa seperti ini dalam keadaan sakit, kita mau gak mau ya seperti inilah. Ini yang cepat gitu maksud saya, yang bisa dilakukan diri sendiri. Nah, sebenarnya saya apa tahan-tahan ya sampai teman saya yang Filipin itu datang, saya suruh ngurut gitu, tapi saya benar-benar nggak bisa nunggu dia sampai datang karena datangnya mungkin hari Sabtu malam ya, dan setiap hari juga harus kerja, jadi ya gimana coba, daripada nanti makin parah. Ini saja untuk apa, untuk gerak sedikit gitu di leher gini kanan kiri itu sakit gitu. Pokoknya sekalian yang ada di rantau atau di mana aja lah, bukan di rantau saja ya, yang di rumah, semoga sehat selalu, jangan sampai seperti saya seperti ini. Ini saya gunakan koin uang seribuan. Ini ya, seribuan orang uang Indo. Nih kelihatan gak? Nah, ini. Seribu uang Indo. Saya tadi juga barusan telepon keluarga ya, tapi saya juga nggak ngomong kalau saya sakit, takut ya apa, sedih lah semua gitu. Saya itu orangnya selagi saya bisa nahan, saya tahan gitu. Ini yang kiri ya, sekarang gantian enggak yang kanan. Oh, banyak banget nih tempatnya. Gak peduli, yang penting cepat nak cepat sembuh, udah mari. Inilah, saya itu kalau sakit di rantai ini paling sedih itu waktu sakit. Kalau saya sih alhamdulillah ya, kalau flu kayak gitu alhamdulillah nggak pernah. Tapi ya sakitnya seperti ini karena apa,
bawa bahan apa barang berat-berat naik turun bawa itu terpelan lah itu hampir setiap hari loh. Ya rumahnya besar, setiap hari bawa cucian naik turun ke jemuran yang lantai atas sendiri lantai 3 di langit-langit sana. Yang saya capek itu cuma itu. Kalau yang lain sih nggak berapa capek sih. Kayak mandi. Ini saya juga nggak tahu banget tentang teroan ya teman-teman. Saya asal saja ini. Karena saya juga nggak tahu mau gimana lagi dengan sakit saya ini. Saya mau nangis dari tadi. Gerak sedikit sakit, sedangkan harus kerja. Orang yang di rumah itu hari raya senang-senang. Saya kebetulan sakit saja ya, disyukuri saja masih bisa bernafas. Semoga cepat sembuh saja doanya. Saya nggak bisa melihat ke belakang. Aduh. Terima kasih teman-teman ya, semoga saya cepat sembuh ya. Doakan saya cepat sembuh, biar hari raya ini tidak sesedih ini teman-teman. Karena sehat itu nomor satu loh. Ini saya kasih minyak teman-teman ya, ini muncrat. Ya beginilah orang kalau dirantau sakit. Mau nangis juga enggak pantas ya. Ini senjata saya kalau sakit ya. Keruan itu kan biasanya di depan. Nah kalau belakang gini kan enggak bisa. Jadi ya mau enggak mau ya diginiin teman-teman. Saya dulu beli ini di dekatnya makam Bung Karno dulu ya. Memang saya di majikan lama itu sering gendong bayi, sudah apa capek gitu jadinya ide gitu deh seperti ini pertolongan saya. Teman saya datangnya masih lama, nanti saya gitu nggak kuat, yang kan masih kerja lagi. Sakit banget ya Allah, ya Allah. Dipencet seperti ini tuh sakit. Tapi kalau nggak dipencet juga makin sakit nanti. Anginnya nggak bisa keluar. Saya gantol-gantol. Saya tuh yang bikin ketawa, tapi ketawa sendiri juga sakit. Pokoknya kalian semua jangan, aduh, jangan sampai seperti saya teman-teman ya. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, nggak usah sengsara-sengsara seperti saya jadi TKW. Tambahin minyak lagi teman-teman. Biasanya saya gunakan minyak kapak ya, lebih panas gitu, tapi ini minyak kapak saya itu udah habis, belum beli lagi, adanya minyak kayu putih.
Alhamdulillah. Nah, ini bisa sendawa-sendawa ini. Semoga saja nanti cepat sembuh ya. Tadi dikerokin itu belum bisa sendawa. Nah, sekarang sudah bisa sendawa. Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh, teman-teman. Maafkan ya, kalau tidak suka yang sendawa-sendawa seperti ini. Tapi itulah saya, kalau masuk angin seperti ini. Pokoknya dipijat sedikit badan yang sakit itu nanti sendawa-sendawa gitu. Tapi kalau belum sukses, maksudnya anginnya belum mau keluar ya, belum sendawa tadi kayak dikerokin itu saya belum sendawa. Nah, ini setelah dipijat-pijat seperti ini udah bisa sendawa, alhamdulillah. Pokoknya kalian semua jangan pernah ngerasain seperti inilah. Ini agak saya tekan-tekan biar itu apa? Sakit sih sebenarnya kalau ditarik seperti ini, kuat dikit gitu. Tapi ya kalau nggak dipaksa kayak gini ya nggak berkurang. Mau nangis juga nggak pantas, orang udah tua kok nangis. Ya nggak, teman-teman. Pokoknya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Semoga kalian semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya liburnya hari Minggu baru ketemu teman-temannya. Terima kasih.